Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama gue Irwan Dirgantara di segmen Kreatifir. Di segmen ini gue akan ngajarin kalian membuat berbagai macam hiasan dinding atau semua yang berkaitan dengan room decor. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari gue. Nah, di kesempatan kali ini gue pengen ngajarin kalian membuat makrame atau seni menyatukan simpul yang terdiri dari 1, 2, 3 bahkan lebih tali atau benang untuk membuat sebuah karya tangan yang hasilnya itu begitu sangat cantik yang bisa kalian jadikan hiasan di kamar kalian. Dan bukan cuma itu saja, kalian juga bisa menjadikan sebagai peluang ide usaha yang menjanjikan karena begitu sangat diminati di kalangan kaum hawa. Nah, seperti ini dia salah satu contohnya dan masih banyak lagi model yang lainnya. Tapi di video kali ini, gue cuma kasih tutorial cara pembuatan seperti model ini. Kalau kalian pengen gue buat tutorial dengan model lain, kalian bisa komen dan like sebanyak-banyaknya di video ini. Maka gue akan buatin tutorial makrame dalam bentuk yang lainnya dan tidak kalah keren tentunya. Oke, baiklah, sebelum kita mulai cara pembuatannya, kita intro dulu. Yang pertama, kalian sediakan dulu tali katurnya dan di sini gua pakai yang ukuran 3 mm. Lalu kita potong dengan ukuran 30 cm dan 40 cm agar panjangnya bervariasi. Untuk membuat serabut daunnya, kita bisa potong 5 atau 6 cm tergantung lebar yang kalian inginkan. Jika semuanya sudah siap, mari kita rangkai. Thank you.
Agar serabutnya tidak lemah dan tetap mempertahankan bentuk daunnya, kalian bisa semprotkan dengan Pilox bening atau clear dan bisa juga pakai hair spray. Nah, ini dia hasilnya sudah kaku. Kalian tinggal buat gantungannya dari ranting pohon. Dan cukup sekian dulu video kreatif kali ini. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya dan share ke teman-teman kalian. Gua Irwandi Irgantara, sampai jumpa di video kreatif lainnya.